Parade Hari Kemerdekaan Amerika diwarnai penembakan hingga menimbulkan korban jiwa. Highland Park merayakan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat dengan menyelenggarakan parade di pusat kota pada Senin 4 Juli 2022. Parade terpaksa dibubarkan karena terjadi penembakan hingga mengakibatkan 6 orang tewas dan 24 orang luka. Polisi setempat telah melakukan patroli dengan bersenjata lengkap untuk menemukan pelaku penembakan. Wali kota Highland Park, Nancy Rotring, melalui akun Twitter pribadinya beri peringatan kepada warganya untuk menghindari pusat kota. Pelaku diduga membidik lokasi parade dari gedung tinggi. Beberapa komunitas seperti Deerfield, Evanston, dan Skokie membatalkan acara 4th of July mereka untuk mengamankan diri. Highland Park sendiri umumnya dipandang sangat aman, dengan tingkat kejahatan kekerasan 75% lebih rendah dari rata-rata nasional.